Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, di video kali ini aku akan berbagi cara membuat masker wajah organik hanya menggunakan 3 bahan sesuai dengan permintaan salah satu subscriber aku. Penasaran bagaimana caranya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan komen ya. Thank you. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia alat-alat dan bahan-bahannya. Guys, beberapa manfaat dari coklat bubuk bisa mencerahkan kulit, melembabkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, dan banyak lagi. Terus, manfaat dari oatmeal bisa melembabkan kulit juga, mencerahkan kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, meredakan jerawat yang meradang, membersihkan pori-pori, mengurangi produksi minyak berlebih, melindungi kulit dari sinar matahari, dan memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Oh ya guys, sebenarnya masker yang aku buat ini ada 3 bahan utama, yaitu coklat bubuk, susu bubuk, dan oatmeal. Tapi kebetulan di rumah aku punya bentonite clay, jadi aku tambahin aja. Kalau kamu gak punya bentonite clay, kamu boleh skip kok. Oh ya guys, beberapa masker organik yang dijual di pasaran atau di all shop biasanya juga mengandung bentonite clay. Bentonite clay ini bagus juga buat wajah, soalnya bentonite clay ini bisa menyerap kotoran dan minyak pada wajah sehingga bisa mengatasi kulit berminyak dan berjerawat.
Okay guys, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nah, cukup mudah bukan? Selamat mencoba! Thank you for watching!